Okay, so selalu kita tengok produk-produk yang kat luar tu semua untuk kita, untuk bantu kita bermain game dengan lebih efisien kan semua kan. Rasa macam mahal kan. Dalam video ni aku rasa aku ada solution sikit untuk korang. Assalamualaikum guys, what's up? Hari ni aku ada dua barang. Ini daripada Thunderpro and ini adalah cooler. Dan satu lagi ialah dia punya wireless earphones. Bentuk dia macam, you know, macam like an AirPod macam tu kan. But this is Bluetooth 5.0. Lepas tu dia tak rosakkan korang punya wallet lah. So that's one good thing. Kita akan go in depth. So kita akan tengok lebih sikit macam mana, lebih detail lagi, okay? Right guys, so aku kat sini ada cooler dia dengan earphone dia. Aku dah keluarkan dia daripada kotak obviously. And satu yang putih ni aku tak buka lagi. Kat sini aku nak tunjuk kat korang yang warna hitam ni punya. Comment lah kalau korang nak juga satu giveaway ni warna hitam ni juga, okay? Dia datang sekali dengan kabel dia, which is USB-C. Yes, USB-C. And lepas tu dia punya cooler dia kat sini. And jap lagi aku switch on. Lepas tu aku ada earphone daripada Thunderpro ni juga. And this is the AirPods. And aku nak tunjuk korang size dia. Dia punya size dia lebih kurang macam ni. Kecil gila, comel gila size dia. Wah, buat bunyi lah. So earphone ni pada aku, like, it's very interesting because bila kau buka and dia ada ni. Oh, sangat selesa. Macam tapi ni lagi kecil. Satu tahan 3 jam. Yang ni pun sama juga, tahan 3 jam. Lepas tu charging case dia akan tambah lagi korang punya usage lagi lama lah. And kat bawah dia ada lightning port untuk charge juga. And belakang dia ada button macam dekat AirPods ni juga. Tapi dia tak ada wireless charging. Cuma aku pelik kenapa bila aku letak, aku try dekat wireless charging, dia berkelip-kelip. Jangan buatlah aku rasa. Aku takut nanti korang punya rosak pula kat nanti kan. Tak sepasal. So aku nak tunjuk dekat korang juga, bila aku buka ni dia keluar tu, not your AirPods. And korang nak connect ke tak? So and tekan button belakang, hold connecting, and tada, dia tulis itu AirPods mini eh. So as you all know, aku juga stream PUBG Mobile. Link ada dekat dalam description kat bawah kalau korang nak tengok live stream. Datang lepak sekali apa semua. Kat sini ada cooler ni, dia tak ada on off switch tau. So that's a bit of a minus pada aku. But bila kau cucuk dia terus on. And yes, after a while actually korang boleh nampak dia punya macam condensation start to happen tau kat sini tau. Dia macam beruap sikit, berkondensasi. Oh kau. And then kau boleh connect phone korang daripada sini and just tarik and then tada, settle. Kenapa korang kena consider ada cooling bila korang main game ialah bila kalau korang nak charge sekali, so sambil main game dia takkan terlalu panas, akan kurangkanlah kerosakan kepada bateri korang. So unfortunately aku tak ada benda macam, you know, heat gun ke ataupun yang betul-betul untuk produk, bukan untuk manusia, yang temperature checker tu kan, eh, yang tembak ke dahi kita tu untuk check temperature tu, itu untuk human. It's not applicable kepada barang ataupun produk. Melainkan heat gun tu ada setting yang boleh set humidity level. Kat sini aku ada Black Shark punya. Terus terang dia tak sesejuk Black Shark punya. Tapi dia tak semahal yang Black Shark punya juga. So kalau korang ada budget yang sikit saja, yang tak banyak, and nak start trying to go, nak jaga phone korang ataupun nak play PUBG Mobile ataupun mobile game secara serious, then I would suggest korang get a cooler and a wireless earphone. Ataupun kalau korang tak ada budget untuk wireless earphone, get a wired earphone. Tapi sini ada option kalau korang nak, ada link dekat bawah untuk dua-dua barang ni, and korang boleh beli daripada link situ and dapat membantu aku sedikit. Okay guys, but it is cool enough. Ianya at least dapat membantu daripada macam kalau korang main, contohnya main PUBG Mobile kan, screen akan dim sendiri kan, daripada terang dia tiba-tiba jadi macam half, jadi gelap sikit kan. Aku perasan yang dia tak sekerap selalu bila dia nak dim tu, dia gelapkan sikit screen tu. So this is how it fits daripada untuk telinga aku. And dia punya, aku tak tahu nak panggil apa, stem dia ni kontot je tau. It's really discreet lah. Dia bukannya fit macam yang apa nama,
yang macam AirPods Pro tu yang dia ada rubber tape tu kan. But it's more, dia lebih kepada macam AirPods yang biasa. But it is comfortable, yes, and dia ringan. Cuma dia lagi kecil tu, just be careful lah, takut dia hilang pula nanti kan, time kau tengah workout ke apa ke, tengah main game ke, tengah berlari ke, lompat ke, buat jumping jack ke, lompat ke sana sini ke, terbang buat cartwheel ke, apa benda ke. Oh, lagi satu, actually yang dekat dalam setting untuk Bluetooth earphone korang, macam yang AirPods Pro tu kan, patutnya ada apa nama, pass through ataupun clarity ataupun noise cancellation tu kan. Untuk ni it doesn't work, but because you know the price. So link untuk kedua-dua produk ni, earphone ni dengan cooler ni, ada dalam description dalam video dekat bawah. Kalau korang beli daripada link aku, korang dapat membantu aku sedikit, terima kasih. And also ada sale 11 hari bulan 11 ni, so kalau korang nak tunggu, korang boleh tunggu, letak dalam card dulu, okay, guna link aku kat bawah, letak dalam card dulu, lepas tu tunggu 11 hari bulan 11 and then korang check out, insyaAllah ada sale and enjoy. Okay, so thank you, itu saja. Aku nak pergi sambung main PUBG Mobile and thank you, aku akan jumpa korang dalam video seterusnya. Assalamualaikum, era of the geeks and peace, bye bye guys.